Ya, masih punya sudah belakang saja kembali Areba masih dapat diantisipasi dulu namun sayang sekali coba bertabrakan dia kembali ke si Areba anak-anak Areba coba kesimpulan di sana masih lepas kembali ke depan namun coba dia langsung pemain nomor 28 di sana ada Andrea tadi lepas kembali ke belakang lagi-lagi dapat diantisipasi bola tadi masih dikosir sama Egi Egi kerja sama yang cukup bagus kembali ke usulan dari Areba ini lepas kembali ke depan langsung ke kota Belgium namun kembali lepas saja dan di tepat saja ini bukan berjaga gawang serang Supi tadi lepas kembali ke depan masih serang balik lagi untuk anak-anak yang bisa ini lepas kembali saya tegak di waktunya namun pikat kembali ke belakang dari Areba ada serang Chandra Chandra kasih bola dia lepas ke belakang lagi dia masih tebal masih dari anak-anak Areba kembali ke usulan sana lepas kembali ke depan ada di sana rekan dari tujuh masih tadi ada di sana Peye Peye kembali ke belakang dari tadi berasal Pandra lagi-lagi dapat diambil alih oleh pemain dari RBC ini lepas kembali ke depan hati masih ada waktu 18 tadi masih tebal kasih bola sana kembali RBC mau usaha lepas kembali ke depan namun lepas saja dia namun apa yang terjadi saudara-saudara nampaknya hakim garis tadi malah berdera mungkin offset ya sudah dilakukan kembali ke depan ketika saja bola ada di sana lagi tadi masih pikan kembali pemain belakang dari RBC masih lepas tadi ya lalu yang bisa relang PY tadi namun sayang sekali bola tadi mentah saja keluar bidang pertandingan dan kembali menghasilkan lemparan ke dalam kita lihat serang PY ambil atas lakukan sudah ke depan arahkan serang lagi tadi namun kembali ke lagi serang PY tadi sampai paper selesai maksudnya lepas kembali ke depan namun lagi yang tidak dapat antisipasi kembali pemain dari nomor 18 ini masih dari RBC ada di sana salaman tadi namun lagi pengantin sebelah tidak dapat diantisipasi lagi dari Areba lepas sudah ke depan namun tidak ada teman di sana dan dengan luas seserah penjaga gawang Supri tadi hingga sigap dapat diangkat bola lepas kembali ke depan sudah kembali lagi di sana masih kembali kita lihat kembali nomor punggung 8 dari Areba Banjarsari masih coba kesulitan dia lagi-lagi dari sini lepas kembali ke depan namun sayang sekali lagi-lagi bola tadi mentah saja keluar bidang pertandingan dan kembali masih lemparan ke dalam 1-2-3 sudah dilakukan ketika dari pemain dari RBC tadi lepas kembali masih serangan balik lagi untuk Areba Banjarsari apa kejar mengejar di sana lagi-lagi dia namun kembali masih berbudaya namun apa yang terjadi saudara-saudara kembali bola mentah saja keluar bidang pertandingan dan terjadilah tendangan pojok yang pertama kali di babak pertama untuk Areba serangan dari pemain lagi-lagi kembali dapat diantisipasi dari anak-anak Areba ini lepas kembali ke depan kembali ke si anak Areba membangun serangan di sana lepas kembali ya langsung orang tidak ada teman di sana dan akhirnya bola dibiarkan saja tadi keluar bidang pertandingan dan tadi lepas kembali ke depan lagi-lagi dapat diantisipasi lagi oleh pemain nomor 13 dari Areba ini masih coba kesulitan dia lepas lagi dia ada teman di sana dan akhirnya bola kembali dapat di tangkap saja seorang penjaga gawang Sultri tadi lepaskan kembali ke depan nomor 11 yang sudah seorang Yusuf Yusuf kembali kejar mencari sana hapikan kembali pemain belakang tadi lepaskan lagi masih dari Areba kembali ke sana lagi ada Aki besar Sadi Adi tadi maaf namun apa yang terjadi saudara-saudara nampaknya seorang kan Adi tadi bertabrakan dan akhirnya kembali tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Areba Banjarsari 0-0 sudah menonton di babak yang pertama ini masih belum berubah kedudukan dan kita lihat kembali tendangan bebas saja akan dilakukan pemain nomor 13 dari Areba ini ya kita lihat kepada tendangan langsung sudah ambil ancang-ancang 1-2-3 kita lihat nomor punggung 13 ini 1-2-3 lepaskan sudah langsung ke arah belakang lepas kembali ke depan masih jauh ya namun begitu sikap serang Supri tadi kembali dapat dilawatkan bola dan kembali serangan balik untuk anak-anak dari RBC ini perebutan serang-serang pilih kembali dari RBC masih dalam perebutan nomor punggung 18 serang Salman kembalikan dia pada rekan di serang Hamdan tadi nomor serang belakang tadi kembali masih dari anak-anak RBC kembali bawa serangan lepas kembali ke depan ada serang kembali Areba masih berada perebutan lepaskan kembali dia lagi-lagi coba nomor 7 tadi kembali Areba sudah kembali ke depan dihalang lagi serang Salman tadi namun lagi-lagi dengan Areba ini kembali serang balik lepas-lepas tidak ada teman di sana dan kembali apa yang terjadi saudara-saudara nampaknya seorang pemain depan dari Areba tadi terperang nomor set dan kembali memastikan tendangan juga saja untuk kesebelasan dari RBC FC ini ya kita lihat 1-2-3 ambil caca lepaskan sudah ke depan masih lima baik siapa yang tadi kejar mencari sana kembali serang balik untuk arah Bapak Jasa ini masih coba kejar dia lepas kembali ke depan masih lepas kembali ke depan
masukkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari RBC FC ini. Ya, kita lihat sekarang penjaga gawang Supri ambil tangan masih melarang klik siapa yang akan dituju. 1, 2, 3 lepaskan sudah kembali ke depan arah kepada nomor punggung Nasional Budi Tali. Namun sayang saya kali bola tadi sudah keluar bidang pertandingan dan lepar ke dalam untuk Arema. Lepaskan kembali ke depan, masih cepat tersebut di sana berebutan dengan pemain barisan belakang dari RBC ini. Hatikan kembali RBC, serangan baik lakukan dari dia. Ada di sana seorang Budi Tali, masih Budi lepaskan dia. Namun apa yang terjadi, lagi-lagi bola keluar bidang pertandingan. Lepaskan sudah, salah mengalir bola tadi, dapat diantisipasi kembali masih dari anak RBC ini. Lepas kembali ke depan, ada di sana seorang Salaman tadi, namun laki-laki pengetisian bola tadi dapat antisipasi. Lepas kembali dia, masih dapat antisipasinya. Lepas kembali tanpa membuang saja kali bola tadi. 1, 2, 3 ambil lancang-lancang. Lepaskan sudah, langsung baru saudara-saudara, kita lihat bola atau tendangan pojok yang pertama dilakukan seorang main depan nomor punggung 18 di sana disenang Salman tadi dan kembali dengan sigap seorang pemain depan dari RBC tadi dan kembali yang dapat meroyok dari pertahanan dari Arema ini dan kembali poin barat berubah menjadi 1-0. Ganti mana kali Budi? Sukanan yang si Budi dirinya kasih si Ngeri Ferdinand si Padrol. Ya, kali masih mengumpulkan serangan Chandra di sana. Lepas kembali ke belakang, Arema coba membangun serangan kembali. Lepaskan bola sektor sebelah kiri yang dituju. Namun kembali arah Kandaria masih dihentikan sejak pemain belakang nomor punggung ini. Masih kembali Arema. Arema lepaskan sudah kembali ke depan. Nomor dua lagi yang dituju masih lepaskan dia. Hati kena gaya tadi. Ada tadi lepas langsung. Oh, sayang sekali lagi-lagi bola tadi itu menghiburan. Bola sampai lebih ke kamu belum terkantar luar lapangan ini. Dan lagi-lagi kita lihat peluang bagus tadi kembali belum bisa dimanfaatkan pemain depan dari Arema ini. Lepas kembali ke dia, dapat antisipasi kembali, masih coba cacar balik dari RBC. Lepaskan stikan sampai tadi batu langgar sari tadi. Lepaskan kembali belakang, ada di sana pemain belakang dari Arema ini masih coba bertarik bola pemain nomor punggung 6 ini. Lepaskan berhasil kembali nanti yang dituju. Namun sayang sekali kembalian bola tadi terlalu kencang dan akhirnya bola mentah saja keluar bidang pertandingan dan kembali menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari RBC FC ini. Ya, kita lihat saja hentikan dari seorang Chandra. Ada pengen di sana kembali persoalan tadi maksudnya, namun kembali pengalian bola dapat diantisipasi lagi. Masih nomor punggung 8 di sana ada seorang Padrol. Padrol tadi masih ke sebelah dia, coba diambil alih lagi dari anak Arema ini. Lepas kembali ke depan, namun dapat diantisipasi kembali Arema seorang PY. Lepas kembali sudah Bakri kejar mengejar di sana. Kita lihat masih coba ke sebelahnya lagi nomor punggung 8 tadi masih dalam perebutan kembali anak-anak Arema ini. Membangun serangan di sana, lepaskan dia, namun sudah kembali kawan. Namun sayang sekali tendangan yang diluncurkan pemain depan dari Arema tadi dengan sigap dapat diantisipasi seorang penjaga gawang Supri tadi dan akhirnya selamatlah dari ancaman kebobolan yang dilakukan pemain barisan depan dari Arema Banjarsari ini. Kembali serangan balik untuk RBC, lagi-lagi dapat diantisipasi pemain belakang dari Arema ini. Kembali lepaskan dia, lagi dapat diantisipasi namun lagi-lagi bola mentah keluar bidang pertandingan. Lemparan ke dalam kembali, sayang sekali kita lihat lagi-lagi dan kembali lepas saja dia. Masih coba kembali dari anak-anak RBC ini membangun serangan di sana. Lepaskan sudah ke depan, namun dapat dihentikan lagi kembali pemain belakang dari Arema. Masih Arema kembali coba membangun serangan dia. Lagi-lagi lagi perebutan dia. Lepas kembali ke depan, arahkan dia. Masih coba menangkap perebutan. Nomor 18 di sana ada seorang Salman. Salman kerasi dengan cerinya. Kembali coba menangkap dia. Lepaskan, tidak ada teman di sana. Kembali berulang, lepas kembali dia. Namun lagi-lagi jaga gawang dari Arema jadi keluar dari sarangnya, dapat menangkap bola. Lepaskan kembali, sudut kembali serang PY. Batu lagi rekannya, bola kedua. Hatikan saya lewat turun lapangan ini. Ada di sana seorang kencor. Namun lagi-lagi bola mentah saja keluar biar pertandingan. Lepas kembali ke depan, kembali serang balik RBC. Ada di sana seorang Yusuf. Yusuf kembali batu lagi rekannya di sana.
Budi tadi masih Budi, namun kembali lepas lagi dia dapat tikungan. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya Hakim Baris tadi.